pemberhentian bis nomor 218. Jadi seperti ini guys, panas terik matahari. Selamat pagi guys, salam dari Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi sekitar jam 6.43 dan kita lihat suhunya berapa guys. Di Darwin pagi ini 19 derajat ya. Saya mau kerja shift jam 7 pagi dan saya pakai ini soalnya istri juga ada kerja nanti jam sore, jadi istri mau pakai mobilnya sedangkan saya pakai sepeda saja. Jadi di sini itu semuanya tergantung guys ya, apakah nanti teman-teman butuh mobil atau tidak, atau bisa sharing sama yang lainnya. Yang lainnya di sini keluarga, istri atau suami, itu terserah, semuanya tergantung dari teman-teman. Dan di sini kalau seumpama jaraknya dekat dari bus stop atau jaraknya dekat dari pemberhentian bus, bisa pakai bis. Tapi kalau jauh, dalam arti jauh dari pekerjaan dan jauh dari bus stop, bisa disarankan memakai mobil. Soalnya saya kerjanya dekat sekitar 5 menit 5 menit drive. Nah itu ada bus, itu jam segini sudah ada bus ya guys ya. Jadi saya jaraknya dekat 5 menit naik mobil, tapi kalau naik sepeda saya harus datang lebih awal atau berangkat lebih awal. Oke guys, menggos-menggos, soalnya udah lama nggak pedaan, situasi di jalan hawanya dingin 19 derajat dan situasi berangin. Menggos-menggos guys, semoga suara saya bisa tertangkap di kamera. Buat teman-teman yang baru bangun, langsung ambil teh hangat dan juga siap-siap kerja. Oke guys, kerja udah selesai, mantap. Sekarang waktunya pulang. Terus kita akan melewati ini ya, salah satu bus stop yang ada di sini itu seperti apa. Dan kalau teman-teman memang rumahnya atau tempat tinggalnya deket dari bus stop seperti ini, ya enak ya. Jadi tetap naik bus, terus pekerjaannya juga kalau deket dari rumah ya enak gitu loh. Nah seperti ini ya bus stopnya ya, ini bus stop contoh, ini bus stop di sini. Terus kalau seumpama lebih deket lagi rumah atau antara bus stop satu dengan yang lainnya, ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa naik bis gitu loh.
memang memakan waktu. Tapi kalau seumpama teman-teman situasinya nggak ada, belum ada dana, ya nggak apa-apa, sabar dulu. Itu tadi bus stop yang satu di awal, terus ada lagi nanti. Jadi di sini bus stop ada beberapa yang dekat antara satu dengan yang lainnya, tapi ada juga yang jauh antara satu dengan yang lainnya. Tergantung dari nomor bis yang teman-teman naikin nanti, ya. Kalau di Darwin bisnya ada banyak nomornya. Terus kalau ada banyak nomornya, berarti rutenya berbeda-beda. Nah, ini bis bus stopnya. Pemberhentian bis nomor 218. Jadi seperti ini, guys. Bisnya bakal stop di sini. Terus ini ada jadwal-jadwalnya. Kalau teman-teman pengen naik sepeda juga bisa. Jadi kalau nggak pengen ini ya, memakan waktu lama, boleh naik sepeda. Itu bakal menghemat waktu, tapi dengan jarak yang jangan jauh-jauh. Nanti kalau jauh-jauh capek, guys. Ngontel jauh-jauh capek banget. Iki aku wis munggus-munggus, guys. Kalau jarak dekat 5 menit atau 10 menit monggo, boleh. Ya, akhirnya ini sudah dekat dari rumah. Dan perjalanan ditempuh sekitar berapa kilo ya? Mungkin ya nggak jauh-jauh. Bisa jadi sekitar 5 kilo, 6 kilo. Dan kita lihat nanti sampai rumah jam berapa dan berapa lama di perjalanannya naik sepeda. Soalnya tadi selesai kerja sekitar jam 3 lebih, panas terik matahari, habis pulang kerja sore jam 3. Bentar lagi nyampe. Oke, guys, sekarang udah nyampe. Jadi kita lihat berapa lama. Bentar, ngambil HP dulu. 15. Jadi ya paling enggak 10 menit atau enggak 15 menit lah perjalanan dari tempat kerja sampai sini. Dan juga tadi pagi 15 menit. Jadi buat teman-teman enggak usah ini khawatir kalau seumpama belum ada ongkos atau untuk dana untuk beli mobil, enggak masalah. Yang penting time management saja. Kalau seumpama naik bus, ya sudah di lebih awalin bangunnya. Terus juga nanti ke bus stopnya juga nanti pasti dilihat lagi jadwalnya, bisa lebih awal atau bisa lebih cepat. Semuanya tergantung gitu loh, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton vlog saya seharian. Kita dari pagi tadi saya berangkat kerja sampai sekarang pulang. Jadi tadi setelah kerja beres, ganti, langsung pulang, cus gitu.
Tapi jangan lupa kalau seumpama naik sepeda, tetap bawa safety ya, kayak helm atau pakai sepatu gitu. Terus juga bawa tas, jaga-jaga kalau ada apa ya, kebutuhan. Terus kalau ada pingin air atau beli makan gitu, jaga-jaga saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.